kita yang menyang atas kriterianya, sehingga pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa selawat serta salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya selaku ketua panitia pertama menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu semua telah memenuhi undangan kami dalam acara halal bihalal keluarga besar SMP Panagetan dan dilanjutkan dengan pelepasan formalitas dengan Bapak Mutakin dan Ibu Sriantayanti. Yang kedua kalinya kami ucapkan terima kasih kepada semua panitia yang telah menyiapkan segala sesuatunya, terutama kepada Bapak Sudarmo yang sudah memfasilitasi semuanya. Mudah-mudahan amal perbuatan kami selama ini bergaul dengan semuanya, tentu yang terbanyak dosa dan kilapnya, karena maklum sudah hampir kurang tegas, banyak lupa daripada ingatnya. Alhamdulillah, kalau bilang lagi berbincang seorang orang syahadu ala ilah dan mahtilah dari ilah syarikalah wa syahadu ala muhammad rasulullah. Rabbi surah sufi wa syidu ala sami ya Allah. Pramila kang menika monggo sakjane lancar dereken ujar kang syukur kang ngrasa kami alhamdulillah rabbil. Yang luar biasa adalah meminta maaf bersegera, jangan menunggu datangnya bulan Syawal, ya, karena Syawal itu adalah peningkatan untuk agar kita menjadi orang-orang yang sudah diutara tadi, menjadi orang yang mutakin. Jadi bapak yang sudah purna tadi ya, bapak siapa namanya, Pak Mutakin, mudah-mudahan benar-benar menjadi orang yang mutakin balasannya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Jadi begitu, tanpa ada jeda ketika kita innal insana makhluk khata wa nisyan. Karena memang manusia itu tempatnya lupa, tempatnya berbuat kesalahan. Ya, ketika kita berhubungan dengan manusia pasti saja kita mungkin bersinggungan, pasti kita khilaf lidah kita, tingkah laku kita, segera minta maaf. Ketika kita khablu minallah, berbuat maksiat kepada Allah, maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh ya Allah, wahai Ustaz, dosa saya begitu banyak. Kalau ibaratnya gunung lawu itu lebih besar lagi dosanya, Ustaz. Apakah saya diampuni? Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوة. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام anta manna alaina bi mahabbatika wa ikhlasika wa mahabbatin rasulika wa tabala mahabbatin sadaqika wa tamassukubi. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musyarrifal qulub sharif qulubana ila ta'atik. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslihna
dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahmatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Rabb, saat-saat yang syahdu ini, di bulan Syawal ini, kami segenap hamba-hambamu, jadi semua karyawan dan karyawati, guru-guru SMP 4 yang dimulakan Allah, berkumpul, bersimpul di hadapanmu senantiasa beribadah kepadamu, agar kau berikan kemudahan kepada kami semuanya. Duhai Roh kami yang maha penyayang, sayangilah para ustaz, para guru-guru kami, lindungilah dan bimbinglah mereka, lapangkan rezekinya, kuatkan azamnya dan berkati jalannya. Ya Allah, ya Allah, bersihkan hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki, persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta karenamu, dalam ketaatan kepadamu. Ya muqallibal qulub, salif qulubana ala din, persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta karenamu, dalam ketaatanmu. Jangan kau biarkan setan musuhmu menggerogoti persaudaraan kami. Ya Allah, berilah bimbinganmu untuk pemimpin negeri ini agar dapat berlaku adil dengan syariatmu di atas bumi yang tidak sejengkal pun melainkan milikmu. Ya Allah, Tuhan yang maha menyelamatkan, engkau berlindung kami, engkau memberi petunjuk orang-orang bingung, engkau memberi kecukupan yang kekurangan, engkau memberi ketenangan yang gelisah. Ya Allah, ya Allah, yang sakit kesembuhkan, yang mungkin ada saudara kita hari ini yang sakit, engkau cabutlah penyakitnya, sempurnakanlah kesehatannya. Allahumma robban nasi adhibil ba'sa wasfihim wa antasafila sifa'an ila shifa'uka la yughadiru saqamah. Yang lupa engkau ingatkan, yang gelisah engkau tenteramkan, yang sedih engkau gembirakan, yang meminta engkau beri dan kabulkan. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami atas kekhilafan dan dosa kami kepada anak-anak kami, suami, istri kami, belum mampu mendidik dan membahagiakan mereka. Ya Allah, yang mengatasi segala keburukan, aib dan maksiat, ampuni seburuk apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib kami. Ya Allah, ya Rabb, karuniakanlah kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkan jasad ini, ya Allah, pulang kelak jasad yang bersih, yang konbun salim. Ya Allah, ya Allah, bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan masa lalu kami. Ya Rabb, berikanlah kami kemudahan, bukakan pintu hati kami agar selalu sadar bahwa hidup ini hanya mampir sejenak, hanya engkau tahu kapan ajal menjemput kami. Jadikan sisa umur menjadi jalan yang kebaikan bagi ibu bapak kami. Jadikan kami menjadi anak yang soleh dan muliakan ibu bapak kami. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ta'atakum, taqabbalallahu siyamana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tilawatana wa takhassu'ana innahu samiul qaribul mujibun. Wa akhir da'wana alhamdulillah.